pasal yang ke-27. Pasal yang ke-27 disunatkan mengangkat kedua tangan pada empat tempat. Pada empat tempat. Yang pertama, ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika rukuk, yang ketiga ketika i'tidal, yang keempat ketika bangun daripada tasyahud al-awwal. Okey, yang ni jelas sebenarnya, cuma perbincangannya mungkin lebih kepada mengangkat tangan itu sunnah dan dinamakan ataupun dapatlah pahala sunnah itu dengan apa juga yang dinamakan sebagai mengangkat. Maksudnya kalau angkat sedikit pun dah dikira mendapat sunnah angkat tangan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa alihi wa. Syukur kepada Allah SWT, Allah kumpulkan kita pada malam ni dan kita sambung lagi insyaAllah sampai pada fasal yang ke-27. Fasal yang ke-27. Sebab hari tu kita dah sebut sedikit tentang rukun-rukun solat dan Fatihah tu kita dah selesaikan. Kemudiannya rukuk. Rukuk tidak ada perbincangan yang panjang dalam ni dan kita dah bincangkan sedikit pada hari tu. Selepas daripada rukuk ada i'tidal dan sujud. Cuma dimasukkan sedikit bab sunnah di sini, iaitu sunnah angkat tangan. Ya, sunnah angkat tangan. Yang ni sunnah bukan rukun . Jadi qala musannif rahimahullah wa nafa'na bi fidarin amin yusannu faslun yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'. Inda takbiratil ihram wa inda ruku'i wa inda li'tidali wa inda al-qiyami min at-tashahhudil awwal. Disunatkan mengangkat kedua tangan pada empat tempat. Pada empat tempat. Yang pertama, ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika rukuk, yang ketiga ketika i'tidal, yang keempat ketika bangun daripada tasyahud al-awwal. Okey, yang ni jelas sebenarnya, cuma perbincangannya mungkin lebih kepada mengangkat tangan itu sunnah dan dinamakan ataupun dapatlah pahala sunnah itu dengan apa juga yang dinamakan sebagai mengangkat. Maksudnya kalau angkat sedikit pun dah dikira mendapat sunnah angkat tangan. Tetapi tentulah kita nak yang paling sempurna. Yang paling sempurna adalah tangannya terbuka, dihadapkan ke arah kiblat, jarinya juga terbuka bukan tertutup, bukan juga ditutup rapat begitu, bukan juga dibuka sebesar-besarnya, dan diletakkan pula selari dengan cuping telinga dan juga bawah telinga kan, dan juga kita panggil pergelangan tangan selari dengan bahu. Jadi itu paling sempurna. Paling sempurna. Jadi maknanya kedua-dua tangan ini diangkatkan dan dihadapkan ke hadapan. Bukan begitu dan begini dan sebagainya. Tapi ini pun dah dapat pahala kita sebut tadi kan. Maknanya apa saja dinamakan sebagai angkat dah dapat pahala. Macam ni pun dapat pahala dah. Dah dikira sebagai mengangkat. Tapi kita sebut yang paling sempurna. Yang paling sempurna begitu. Bukan pegang jari. Pegang telinga. Dengan jari. Bukan. Ada orang, Allah Akbar. Nak bagi selari dengan cuping, dia pegang je cuping dia. Itu bukan sunnah. Jadi selari. Kita panggil selari. Okay. Sebab ada hadis Nabi SAW. Bila mengangkat tangan, selari dengan telinga. Satu lagi hadis sebut selari dengan bahu. Okay. Jadi ulama kau gabungkan kedua-dua riwayat tu, maka beginilah. Begini dapat selari dengan telinga dan bahu. Kan? Dua-dua sekali dapat. So kalau begini je, bahu saja. Telinga tak dapat. Kalau tinggi sangat, telinga saja. Bahu tak dapat. So dia elok-elok je. Kan? Itu yang paling sempurna, paling sempurna. Dan diangkat tangan itu bersama dengan permulaan takbir. Kalau takbir ihram ni yang first.
Takbiratul ihram sekali dengan kita lafazkan, sekalilah dengan perbuatan tangan kita angkat. Cuma ada pandangan di sisi Imam Al-Ghazali mengatakan angkat dulu baru lafaz. Ya? Allah, ya. Itu di sisi Imam Al-Ghazali. Tapi rata-rata ulama mazhab Syafi'i mengatakan sekali. Allah, ya, sekali. Allah. Maksudnya tangan kita bergerak sekali dengan mulut kita juga melafazkan takbir. Allah sekali. Okey. Dan berakhir sekali jugalah. Hanya Allahu Akbar kan. Maksudnya habis tu pun sekali. Kalaulah kita tak angkat tapi kita dah sebut Allahu Akbar, maka luputlah masa untuk angkat tangan tu. Ha, maksudnya Allahu Akbar baru nak angkat. Dia dah luput dah. Ya, dah luput masanya. Kalau kita angkat juga macam tu. Angkat dulu bawah lafaz tu di sisi Imam Al-Ghazali macam tu. Di sisi Imam Al-Ghazali macam tu. Ya. Allahu Akbar. Imam Al-Ghazali punya cara dilepaskan balik tangannya. Kan? Maknanya angkat kan di sini. Allahu Akbar. Tu Imam Al-Ghazali. Okey. Jadi tapi rata-rata dalam mazhab Syafi'i tak. Rata-rata mazhab Syafi'i Allahu Akbar terus. Kan? Imam Ghazali Allahu Akbar. Okey. Nampak dua perbezaan kat situ kan? So ada dua perbezaan, satu mula waktu bila dan yang keduanya dilepaskan tangan ke bawah dahulu baru diangkat semula. Itu di sisi Imam Al-Ghazali. Okey. So tak ada masalah. Kalau kita tengok sahabat-sahabat kita ada yang buat begitu, jangan rasa pelik. Kan? Okey. Sebab dalam mazhab Syafi'i juga tu, kan? Nah, itu bukannya keluar daripada mazhab Syafi'i, masih dalam mazhab Syafi'i juga. Jadi tak ada masalahnya lah. Waktu nak rukuk, waktu nak rukuk juga sunnah, kan? Bermulanya sama macam tadi juga. Bermula kita sebut Allahu Akbar tu, Allah tu, macam tu jugalah kita angkat tangan. Sebab ada orang dia sebelum rukuk tu dia dah angkat tangan tapi dia tak sebut Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar. Kan ada dia macam tu kan. Yang sebagusnya gerak tangan tu sekali dengan sebut Allahu Akbar sekali terus. Maksudnya pergerakan tu dah bermula sebenarnya. Okay. Dan waktu bangun dari sujud ketiga i'tidal kan, i'tidal pun i'tidal senang lah, i'tidal terus lah. Waktu tu bangun tu tangan tu terus angkat, bukan dah berdiri baru angkat dan terus dia angkat terus dia. Maksudnya bila kita bangun dari rukuk tu terus tangan kita pun angkat terus lah ke atas. Ada orang dia apa? Sami Allahu liman hamidah. Boleh, dapat jugalah pahala sunnahnya. Tapi yang terbaik adalah terus. Kan? Bila kita bangun tu sami Allahu liman hamidah terus je. So tangan kita tu terus angkat. Tak payah tunggu-tunggu. Okey, bangun daripada sujud. Bangun dari sujud lah. Bangun dari tahiyat awal. Bangun sujud tak ada kan. Bangun daripada tahiyat awal sebab kita daripada bawah kan. Kita daripada bawah nak naik atas. So bila yang tangan kita mula angkat, apabila kita dah hampir berdiri. Bila kita dah hampir berdiri. Sekali lagi, bukan bila dah berdiri baru angkat. Tapi bila kita dah hampir berdiri, lebih kurang had minimum rukuk tu, maknanya bongkok sedikit tu kan. Kita bangun tu dah bongkok sedikit tu sebelum kita tegak. Sebab tu kita bongkok tu, kita dah mula angkat tangan, terus je. Kemudiannya terus letak tangan qiyam lah. Kan? Itu bangun daripada tahiyat awal. Ini kita cerita tentang pergerakan tangan bukan sebutan mulut. Sebutan mulut memang dah jelas kita sebut sebelum ni. Sebutan tu bermula dengan bermulanya pergerakan dan berakhir dengan berakhirnya pergerakan. Itu yang paling bagus. Okey, itu berkaitan dengan sunnah angkat tangan. Selain daripada itu tidak ada sunnahnya. Kan? Maknanya angkat tangan ni dia sunnah pada empat tempat sahaja.
Dan maknanya tak ada sunnah angkat tangan ketika bangun dari sujud ataupun ketika nak sujud. Dan itu tak ada sunnah. Ada orang dia nak sujud boleh angkat tangan juga. Dan bangun dari sujud, duduk antara dua sujud pun angkat tangan juga. Dan jadi sunnah cuma pada empat tempat tersebut sahaja. Terus faslun syurutu sujudi sab'ah. Syarat-syarat sujud ada tujuh. Sebagian ulama letakkan sembilan. Syarat sujud ada tujuh di sini. Apa dia? Dia dah kata dah syarat, maknanya tak cukup satu tak sah. Eh? Yang pertama, qal an yasjuda ala sab'ati a'dha. Sujud di atas tujuh anggota. Kan? Tujuh anggota ni kita belajar dari kecil lagi kita dah belajar dah. Kan? Iaitu sebahagian daripada dahi, sebahagian daripada lutut, sebahagian daripada tangan dan sebahagian daripada kedua-dua kaki. So dua, 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 satu. Jadi tujuh. Dua, empat, enam, tujuh. Okay. Dan saya sebutkan tadi sebahagian, sebahagian, sebahagian. Maksudnya bukan keseluruhan tapi sebahagian. Hanya sebahagian pun sudah dikira sebagai sujud. Contoh, dia sujud dengan ujung jari macam tu je. Macam tu je. Ataupun macam tu je. Dengan ibu jari je. Pun dah sah dah. Dan macam tu juga dengan kaki. Ibu jari kaki je yang kena. Jari kaki lain semua tak kena. Dan maka sah juga dia punya sujud. Dahi pun macam tu juga. Sebahagian. So, sebahagian saja kena, dah dikira dah. Okay. Dan cara sunnah untuk meletakkan ketujuh-tujuh anggota itu adalah diletakkan lutut dulu, baru tangan, baru dahi. Kan? Lutut, tangan, dahi. Dahi dulu memang tak ada orang buat. Kan? Benjol dahi tu. So yang biasa orang tertukar antara tangan ataupun lutut. Kalau kita sihat, maka lutut dulu baru tangan. Biasa orang kena letak tangan dulu sebab tak apa sihat. Kan? Itu cerita lain. Kalau tak sihat tu tak apalah. Tapi kalau sihat walafiat, turunlah lutut dulu, barulah tangan, barulah dahi. Kan? Okay. Yang kedua, antakuna jabhatuhu makshufatan. Jabhah, dia punya dahinya terbuka. Kan? Terbuka. Walaupun sebahagian daripadanya, maksudnya sebahagian kat sini. Bukan dahi terbuka tu seluruh dahi, tak. Sebahagian daripada dahi. Macam pakai serban. Kalau orang pakai serban tu, apa, bentuk tiga segi ke depan tu kan. So kan sebahagian je yang terbuka. Tak ada masalah. Dan, ataupun telekong muslimat, separuh dahi tutup, lagi separuh je terbuka. Pun boleh, tak ada masalah. Ataupun orang yang berambut panjang, tak payah angkat. Kalau tak tutup habis. Kalau tutup habis, baru kena angkat. Ha. Kalau macam undertaker kan, rambutnya tutup habis, bukan kata dengan dahi, dengan muka-muka semua tutup kan, tak nampak langsung, ha, tak kena langsung ke lantai, itu cerita lain. Kalau boleh kena sebahagian, maka tak perlu nak angkat rambut tu kan, sujud aja. Lebih baik pakai kopiah habis cerita kan. Okay, kemudiannya wattahamulu biraksih, meletakkan betul-betul kepalanya ataupun dipanggil apa ni, bertekan sedikit dengan kepalanya. Disebutkan dalam kitab-kitab yang mana kalau diletakkan satu cotton, diletakkan satu kain contohnya, maka akan kemik lah kain tu, akan terkesan lah. Bukan maknanya tekan tu tekan sungguh-sungguh bagi dahi hitam. Bukan bukan sungguh-sungguh, maksudnya sedikit. Maksudnya apa? Bukan sekadar sentuh tetapi meletakkan dahi. Nah, dia beza sekadar sentuh. Sentuh tu sipi-sipi je kan, bagi kena sipi-sipi je. Kalau ada bulu roma tu, bulu roma je yang kena kan. Yang tu sipi-sipi je. Kita kena letak kerjanya kepala. Letak, bukan tekan bagi paksa, tekan macam tu tak. Okey, yang keempat, adamul huwi li ghairihi.
bukan turun kerana tujuan yang lain. Kan? Maksudnya, bukannya dia turun itu tujuannya untuk contohnya sebab dia penat, maka dia pun turun. Lepas tu bawa teringat, dah sujud, sujud je dah terus. Contohnya kan, tak jadi. Ataupun macam kita sebut hari tu, dia contohnya dia apa, tujuan dia nak lari daripada burung contohnya, maka dia pun turun. Ataupun dia turun untuk rukuk. Tadi hari tu kita sebut pasal rukuk macam tu juga. Dia turun untuk sujud, tapi baru teringat dia nak rukuk. Dah separuh jalan baru teringat, tak jadi. Sebab dia turun tu tujuan dia nak sujud. Yang ini bab sujud sama juga. Dia turun untuk rukuk contohnya. Dia terlupa. Dia lepas i'tidal, dia nak rukuk lagi sekali. Sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Allahu akbar. Dia niat nak rukuk. Dah rukuk, baru teringat, tadi kan aku dah rukuk. Sambung je lah terus, turun sujud. Tak jadi. Sebab turun dia tadi tu turun untuk rukuk, bukan turun untuk sujud. Ya? Okay. Yang ke-5, wa'alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatih. Jangan ia sujud atas sesuatu yang bergerak dengan pergerakannya. Dengan maksud dekat sini apa dia? Dahinya tadi, dahi dia tadi, kalau dia sujud, dia tak boleh tertutup dengan sesuatu yang bergerak dengan pergerakannya. Maksudnya dia ada kaitan dengan nombor 2 tadi. Ada kaitan dengan nombor 2 tadi. Sujudnya tu, kepala dia tu, dahi dia tu, tak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan pergerakannya. Maksudnya apa? Contoh pergerakan, bergerak dengan pergerakan, contohnya serban. Okey, katalah serban tu dia dah buka dah. Bahagian dahi tu terbuka. Tapi bila dia sujud, tali serban tu ke depan, dia sujud di atas tali serban tu. So, kat situ jadi tak sah lah. Sebab tali serban tu bergerak dengan pergerakan dia. Kan? Ataupun ni, selendang ni, dia pakai macam ni. Lepas tu bila sujud, sujud atas ni. Tak sah lah. Kan? Tapi kalau selendang ni diletakkan di bawah, tak apalah. Kan? Allah Akbar, sujud atas dia. Tak apalah sebab tak bergerak dengan pergerakan dia. Yang problemnya adalah kalau bergerak dengan pergerakan. Contoh lagi, muslimat sujud dengan kain telkung. Telkung tu, maksudnya dahi tu diletakkan di atas kain telkung. Jadi tak sah lah. Sebab kain telkung bergerak sekali dengan pergerakan dia. Jadi kalau kain telkung orang lain, tak apa. Hanya kain telkung orang sebelah. Contohnya, dia sujud di atas kain telkung orang sebelah. Tak apa, sebab bukan dengan pergerakan dia, pergerakan orang sebelah. Itu tak apalah, tak ada masalah. Yang masalah kalau dengan pergerakan dia sendiri. Contohnya, di atas kain telkung dia. Yang kita sebutkan ini adalah pada dahi. Tangan, lutut dan kaki tak termasuk. Tangan, lutut, kaki tak termasuk bab ni. Ini hanya bab dahi sahaja. Dahi je. Kenapa saya ulang benda ni? Sebab ada orang perempuan diingat tangan pun kena macam tu. Jadi bila dia sujud, dia akan buat macam tu dulu. Bila nak sujud je, orang sebelah yang kena kain telkung dia. Jadi sebab apa? Sebab dia ingat tak boleh letak tangan tu di atas kain telkung. Tangan tak ada masalah letak atas kain telkung. Yang tak boleh adalah dahi. Kan? Di atas apa? Atas batu, okey. Dia macam ni, kalau dia kalau rocking tu hanya pada pada kepala, kan? Pada kepala, maka dia tidak membatalkan, maknanya masih boleh. Dia masih lagi dikira sebagai tetap sebab kita punya badan tu masih lagi tetap. Dia yang problemnya adalah apabila kita semua sekali bergoyang macam tu. Contohnya macam melainkan kalau di atas kapal yang ada apa kata ombak. Kan? Itu keadaan yang lain lah. Kalau kita yang sengaja di atas, contohnya apa? Jongkang-jongkit. Semayang atau jongkang-jongkit ni memang tak ada kerja sungguh.
Jadi kejap ke bawah, kejap ke atas, kejap ke bawah, kejap ke atas. Yang tu problem. Dan dia ada problem yang lain pula. Kita tengok nombor nombor 6. Ya, nombor 6, irtifa'u asafilihi ala aali. Kan? Mestilah diangkat bahagian belakangnya daripada dari bahagian bawahnya daripada atasnya. Maksudnya punggung mesti lebih tinggi daripada kepala. Punggung mesti lebih tinggi daripada kepala masa sujud. Ah, itulah problem dia. Itu kita sebut tadi. Jadi kalau tempat tu tinggi macam tu, dia sujud, kepala dia lebih tinggi daripada punggung, tak jadi. Pacat gunung contohnya, kan? Macam mana dia, okay lah, yalah, dia semayang dalam keadaan macam tu, kan? Dia kena cari tanah yang rata. Okay, kecuali, kita sebut kecuali kalau memang dalam keadaan terpaksa. Terpaksa ada keunzuran lah. Ni kita cerita ni dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan dia mampu untuk sujud. Katalah orang tu sakit contohnya, so dia tak boleh turun, kan? Jadi tak ada masalah. Ini kita cerita dalam keadaan dia sehat, tak ada keuzuran, dan memang betul kepala kena lebih rendah daripada punggung. Contoh tadi kalau dia naik panjat gunung contohnya begini, kan? Sekali kebetulan pula kiblat macam tu pula. Dia nak tunggu sampai dekat atas, waktu pun dah habis. So dia semayang je lah. Macam mana dia boleh semayang? Dia tak perlu qada. Kali itu tak perlu qada. Sebab dia bukan berkaitan dengan syarat sah solat. Syarat sah solat dia selesai. Dia menghadap kiblat, dia tutup aurat, dia bersuci apa semua, kan? Jadi dia tak perlu qada. Solat dia dikira sebagai sah. Cuma sujud dia tu dia buat sekadar yang dia mampu. Sujud dia buat sekadar yang mampu. Sama macam orang yang solat dalam keadaan duduk. Solat dalam keadaan duduk tapi tak mampu nak sujud. Sebab sakit kepala ke, sakit belakang ke, sakit apa ke, dia tak boleh nak sujud. Jadi dia sujud je seberapa dia mampu. Dan dipanggil imak sebagai isyarat saja. So sebagai isyarat dia tak apa, tak ada masalah. So, yang penting sujud dengan rukuk dua benda yang berbeza. Kalau dia mampu juga, sekali lagi. Kalau dia tak mampu tak apa juga. Contoh kita kata rukuk begini, sujud lebih lagi, kan? Selesailah. Sebab yang penting nak membezakan antara sujud dengan rukuk. Padahal kan kalau sujud macam ini, kepala dengan punggung memang kepala lagi tinggi lah. Tak ada masalah. Sebab dia memang dalam keadaan posture dia solat tu bukan sujud di bawah. Dia sujud orang yang uzur, sujud duduk. Sujud orang yang solat duduk atas kursi. So tak boleh samakan. Saya tahu ada video yang viral, ada ustaz ajar sujud tu tetap kepala kena lebih rendah daripada punggung. So walaupun duduk atas kursi dia ajarnya supaya. Ustaz tu tak apalah, kurus, perut tak mengandung. Orang kita berapa banyak yang mengandung tak bersalin-salin ni, kan? Macam mana katnya nak turun kepala lagi rendah daripada lutut tu, kan? Jadi lepas tu dia pula kata bantai pula tak sah kalau tuan-tuan. Sudah, kan? Orang pun tak sah sana. Tak sah, kan? Bukan begitu, kan? Bukan begitu. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan kenapa yang sujud tu ya, kalau sujud orang yang solat dalam keadaan uzur, yang pentingnya adalah sujudnya lebih rendah daripada rukuk untuk membezakan keduanya. Ada juga dia punya alasan, sebab bila kita rukuk, katalah rukuk kita begini, banyak rukuk katalah level ni, katalah rukuk level meja ni, so dia kata sujud kena lebih rendah lah daripada tu. So bongkok tu. Bukan. Kalau kita rukuk dalam keadaan berdiri, sebab orang tu mampu rukuk dalam keadaan berdiri, bila dia sujud baru dia duduk atas kursi. So bila dia rukuk, rukuk berdiri lah macam biasa. Lepas tu sami Allah al-Mana Hamidah. Bila dia nak sujud, dia duduk atas kursi, lepas tu dia bongkok. Bongkok dia tu tak semestinya lebih rendah daripada rukuk tadi. Kenapa tak mesti lebih rendah daripada rukuk tadi? Sebab dah berbeza dah. Dah berbeza. Kalau kita tengok hasyiah, dalam kitab fiqah mazhab Syafi'i kan, dia ada matan, dia ada syarah, dia ada hasyiah. Dalam syarah tak sebut benda ni, dalam hasyiah yang sebut. Maksudnya dalam huraian ringkas kepada syarah, kepada komentar, kepada matan. So disebutkan untuk membezakan. Jadi sekarang kan dah beza. Satu tadi rokok, rokok orang berdiri lah, rokok macam biasa. Sujud tadi macam mana? Sujud dalam keadaan duduk, kan? So dah memang dua perbuatan yang terus berbeza.
Jadi tak disyaratkan lagi sujud tu lebih rendah daripada rukuk. Kalau sujud dengan rukuk daripada tempat yang sama, posisi yang sama, maka ketika itu ya, sujud lebih rendah daripada rukuk. Ya tu. Kalau dua-dua dalam keadaan duduk, maknanya rukuk pun dalam keadaan duduk, maka sujud kena lebih rendah daripada rukuk. Itu kalau dua-dua sama. Itu yang kata membezakan. Nak bezakan antara keduanya. Okey. Kalau dah beza, tak payah, tak ada masalah dah. Tak ada dah syarat kata lebih rendah tu. Itu pun kalau mampu. Kalau dia cuma boleh tunduk gini je. Itu je. Dah tak ada dah yang lebih rendah, lebih tinggi. Macam tu je, sikit je boleh tunduk. Buat macam tu je lah. Itu dia panggil imak sebagai tanda je. Dalam hati dia, dia tahu dia tengah rukuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sujud macam tu kak. Allahu Akbar. Kan? Memang dah tak ada lebih lagi. Kan? Memang dah sakit contohnya kan. Pinggang pun semua ni. Contohlah katalah. Dia tak ada turun. Ada benda tu semua. So, tak boleh. Memang tak boleh. So, cukup sekadar yang dia mampu je. Memang dalam solat kan konsep dia begitu. Yang tak mampu tu, kita buat sekadar yang mampu. Jadi, tu pasal lah perbahasan berkaitan dengan solat duduk atas kursi, solat apa ni yang sampai orang kata tak sah, tak sah, tak sah semua tu. Kita rasa macam, dia tak sesuai untuk diviralkan benda-benda macam tu. Lagi satu macam ni. Sebenarnya, manusia ni dia berbeza-beza. Sakit dia berbeza. Saya selalu ulang benda ni. Kita ni sakit berbeza. Orang yang sakit lutut pun ada 1001 jenis sakit lutut. Dia bukan sama je semua orang. Kan? Ada orang dia tak mampu yang ni, dia mampu yang ni. Ada orang tak mampu yang ni, mampu yang ni. Dia lain-lain. Semua orang lain. Kita tak boleh samakan semua orang. Jadi kita bagi kaedah umumnya. Kaedah umumnya adalah apa yang kau mampu kau kena buat. Apa yang kau mampu kau kena buat. Yang kau tak mampu, kau gantikan dengan seberapa yang kau boleh. Itu je. Itu kaedah umum dia. Tapi masing-masing kena tahu apa yang dia mampu, apa dia tak mampu. Kan? Ada orang dia boleh berjalan, dia boleh bawa kereta tapi dia tak boleh berdiri. Bayangkan. Kan? Ada yang kata, ustaz, mana boleh bawa kereta, boleh berjalan, elok je. Lepas tu masuk-masuk terus duduk atas kursi. Tak sah tu ustaz semayang dia. Siapa kita untuk kata tak sah? Kita tahu ke dia boleh berdiri ke tidak? Tapi jalan boleh ustaz? Ya, ada orang dia boleh berjalan, berdiri tak boleh. Macam mana? Bila berjalan dia okey. Tapi dia berdiri tegak je dia akan rasa nak kebah. Memang ada macam tu. Dia berjalan okey. Kan? Tapi dia tak boleh berdiri tegak. Dia tegak je dia dah mula dah dia nak kebah dah. So dia boleh duduk lah, apa masalah? Kan? Jadi dia berjalan elok je, siap bawa kursi lagi apa kan. Sampai-sampai dia tunggu duduk. Kita tunggu kata, oh tak sah semayang pakcik ni. Siapa kita untuk kata tak sah? Kita tak tahu pun. Dia boleh ke tidak? Caranya lah kita kena tanya dia. Kan? Kalau kita kepo lah, tanya lah. Kan? Tak kepo, prihatin. Kan? Okay, so sujud. Yang nombor 6. Yang nombor 7, tumak ninah. Itu pun kita tahu. Wa tumak ninah tufi. Yang kelap, ya okey, yang ketujuh tumak ninah, okey. Khatimatun a'dha'u sujudi sab'ah al-jabhatu wa butunu asabi'il kaffain wa rukbatan wa butunu asabi'ir rijlain. Itu pun kita dah sebutkan tadi. Okey. Cuma saya tak setuju dengan terjemahan kat situ sebut sekalian perut jari dua kaki, bukan sekalian . Cuma dalam bahasa Arab tak sebut sekalian. Dalam bahasa Arab cuma sebut perut-perut jari kaki, dua kaki. Okey. Tak payah sebut sekalian. Sebab kalau sekalian takut kita faham kata semuanya sekali kena letak. Kita sebut tadi kan walau sebahagian. Sebahagian pun tak apa. Walaupun hujung jari, hujung ibu jari kaki sahaja yang kena pun sah. Tapi yang pentingnya adalah bahagian perutnya, bukan bahagian atas dia. Maknanya kalau dia sujud dia tak boleh begini. Tangan tak boleh begini, kaki pun tak boleh begini. Kan? Dia tak boleh yang ini, yang belah. Belah atas ni tak boleh. Jadi maksudkan dengan perut adalah bahagian yang ini. Kan? Ataupun bahagian yang ini. Ini masih lagi dikira. Jadi so, kalau macam ni, dia tekan macam ni, okey. Tak ada masalah. Tapi kalau begini, tak boleh. Kan? Jari kaki dia dibengkokkan ke belakang. Bila jari kaki dibengkokkan ke belakang, maknanya yang kena dekat atas tempat sujud, hanyalah bahagian atas. Yang ni tak dikira. Kecuali sekali lagi macam kita sebut, kecuali uzur sakit tu tak payah ulang banyak kali lah. Uzur tu cerita lain.
So dalam keadaan sihat memang kena begitu. Sebaiknya dibengkokkan supaya betul-betul kena. Kan, itu yang terbaik. Bengkokkan ke depan, ke tempat, ke arah kiblat. Kan, kalau tidak pun begini, tekan sedikit. Okey. Yang penting jangan begini ataupun ni lah, bergantung. Pun ada juga ni macam ni ni. Kan, dia sujud tu kaki dia terus bergantung. Ini pun pelik. Kenapa dia nak gantung pun tak tahu. Bukannya, bukankah letak tu lagi senang. Kan. Tapi dia gantung juga kaki dia. Kecuali sakit lah, Allah Allah. Mungkin dia sakit lah. Ha. Memang ada. Kalau kita nak cerita mazhab yang lain apa semua, memang kita akan jumpa. Ha. Kita cerita dalam mazhab Syafi'i tak boleh begitu. Kan? Dalam mazhab Syafi'i mesti diletakkan. So mungkin kita jumpa orang bangsa lain buat kan. Ha. Nombor 8. Ah, okey, 28 ayat nombor 7. Ah. Tumakninah. Ah, kemudian sunat. Sunat baca doa ketika sujud. Ah. Kita biasa baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kan? Waktu sujud. Ah, betul. Yang ini ni saya baca dalam kitab saya yang bahasa Arab, tak ada tau sebenarnya. So, yang saya tak baca tadi. Ha, tak ada. Dan kita yang bersarap saya tak ada matan ni. Mungkin Ustaz Ghani ambil ni daripada matan yang lain lah. Tapi tak apalah. Kalau kita baca pun betul lah. Ini memang salah satu sunnah waktu sujud. Baca subhanallah mil al-mizan wa mablagal ilmi wa mantah ridwan wa zinatal arsh. Itu salah satu daripada bacaan waktu sujud. Bacaan waktu sujud banyak. Nak dapat bacaan-bacaan waktu sujud, cuba rujuk kitab al-adhkar. Kitab al-adhkar, bacaan waktu rukuk, bacaan waktu sujud, ada pelbagai bacaan. Kalau kita boleh pelbagaikan, itu paling bagus. Imam Nawawi sebut sendiri dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi sebut, kalau dapat dipelbagaikan, itu paling baik. Maksudnya dapat baca yang ini, dapat baca yang ini, dapat baca yang ini. Maksudnya sujud yang ini baca doa ni. Sujud yang lain baca doa yang lain pula. Baca zikir yang lain. Itu lagi bagus. Kalau tidak pun, dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Ha, kalau tidak pun, bacalah sekali seumur hidup supaya kita dapat mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab memang ada pelbagai bacaan. Ada pelbagai bacaan. Kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi ni memang sepatutnya semua orang ada kat rumah. Terjemahan dia ada dekat pasaran, banyak terjemahan. So, sepatutnya semua orang ada kat rumah kitab ni. Jangan langsung tak ada kitab ni. Sebab kitab ni sangat sangat perlu tau. Kita nak apa, zikir apa semua ada dalam tu. Belilah online pun ada sekarang, cari je, search je. Dan sampai ke rumah terus. Kadang tanya ustaz apa kedai buku mana jual. Online je lah, search je, memang akan jumpa insya-Allah. Cuma terjemahan ni ada yang bagus, ada yang tidak. Itu je lah. Ha, jadi tapi bacaan-bacaannya memang confirm. Contohnya ialah zikir waktu tengah takut ke, zikir waktu dengar peti ke, hujan ke, zikir sakit ke, jarah orang sakit ke. Hari tu ada orang tanya, ustaz apa zikir saya nak baca ni, kakak saya nak bersalin, dia kata. Anak murid saya lah tanya tu, kakak saya nak bersalin ustaz, saya nak pergi teman dia ni, nak baca apa? Saya jawab dekat dia, anak tu dah siap tahnik lah. Maknanya dah lepas bersalin, dah tahnik budak tu, barulah saya baca mesej. Barulah nak jawab. Nak jawab apa lagi? Budak tu habis dah kena tahnik siap dah. Dia tanya bacaan waktu sebelum bersalin tu. Kan? Waktu tengah sakit tu nak baca apa? Dah waktu tu baru tanya. Memang tak dapat lah. Kan? Ha, jadi itu contoh. Maksudnya dalam, kalau ada kitab al-azkar, senang. Cari dalam tu. Ha, zikir apa nak dibaca ketika menemani wanita yang ingin bersalin. Kan? Ha, so ada bacaan dia. Ni waktu Sayyidah Fatimah nak bersalin, Nabi SAW suruh isteri baginda untuk duduk sebelah Sayyidah Fatimah, dan Nabi suruh baca zikir tu. So maknanya bacaan untuk orang yang duduk di tepi isteri yang nak bersalin, contohnya, ataupun wanita yang nak bersalin. Okey. Tu contohlah, maknanya al-adhkar ni, kitab al-adhkar ni dia komplit. Dia memang maknanya kita waktu keadaan apa nak baca apa. Ni waktu keadaan macam ni nak baca apa, keadaan ni nak baca apa. Antaranya waktu solat ni lengkap. Doa iftitah pun ada macam-macam
macam-macam zikir yang ada. Rasitah bukan yang kita baca tu je, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah kasira semua sampai habis. Ada lagi riwayat-riwayat yang lain yang kita boleh amalkan. Dan contohnya doa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu antara doa yang dibaca waktu rasitah. Ha, contohnya. Okey, waktu rukuk nak baca apa? Allahumma lakaraka'tu dan sebagainya. Kemudiannya waktu i'tidal ada macam-macam bacaan, waktu sujud macam-macam bacaan. So ini antaranya subhanallah min al-mizan wa mablaqal ilmi wa muntahar ridwan wa zinatal arsy. Ini antara bacaannya. Ya. Yeah. Okey. Ini ada kaitan dengan menteri buat ke apa ni? Kalau kita sujud juga atas batu tu, semayang masih lagi sah. Dalam mazhab Syafi'i semayang sah. Kan? Sebab kita letak batu, kita semayang atas batu, semayang dia sah. Tetapi kita yang menimbulkan fitnah. Buat apa? Sebab orang nampak kita buat benda tu. Sebab benda tu perbuatan yang diasosiatkan dengan Syiah. Jadi kalau kita dah tahu memang Syiah sujud atas batu, kita pergi sujud atas batu juga apa hal? Walaupun semayang sah, semayang tak batal. Kan? Sebab syarat lengkap, tak ada masalah. Ha. Jadi semayangnya sah, tetapi salah dari segi kita punya apa? Kita punya suluk, kita punya kita jalan hidup kita ni tak kena kalau kita buat begitu. Sebab kita dah menimbulkan fitnah pada diri kita sendiri. Ha. Walau nak main-main, tak payah. Main-main betul ambil gambar. Sekali kawan kita pergi viral kan. Ha, sudah. Kan? Jenuh kita nak jawab oh. Kan? Benda ni dia bukan boleh jawab senang-senang sebab Syiah ni antara yang paling jahatnya Syiah ni adalah dia punya takiyah dia. Sebab bila dia takiyah menyebabkan kita jadi susah nak percaya kepada orang. Jadi orang tu kata, tak, saya bukan Syiah. Ya ke? Nah, dalam hati kita ada juga rasa macam tu. Sebab apa? Ada takiyah. Tantah dia sembunyi. Tantah temerang aja. Dia akan jadi begitu. Itu yang jadi rosak tu. Sebab dia menyebabkan kita jadi susah nak percaya satu sama lain. Ni macam saya tengok depan saya ni. Semuanya insyaAllah di sunnah jemaah lah. Tapi kalau ada yang Syiah, mana kita tahu? Kan? Habis banyak ni pun sebab saya sebut tadi jahat Syiah ni, dia punya muka kot sikit lah kan. Tapi lepas tu dia okey balik kan, oh, takiyah. Dia boleh jadi gitu. Jadi maknanya dia menyebabkan kita jadi susah nak percaya satu sama lain. Itu yang bagi saya paling teruk sekali. Selain daripada yang dia hina isteri Nabi, hina sahabat tu, memang itu paling dahsyat lah, kita tahulah. Tapi ini dari segi hubungan sesama kita. Sebab yang lain tu hubungan sama kita tak ada masalah. Dia nak makan, dia tak nak makan ketam, tak nak makan udang sotong, kita yang untung. Ya, dia tak ada masalah dari segi hubungan kita dengan dia. Dia nak semayang letak batu atas tempat sujud dia, dia nak sujud atas batu, suka hati dia lah. Kan? Bukan dari kita yang sakit dia. Kan? Jadi itu tak ada terkesan dari segi hubungan. Tapi bab takiyah dia memang menyebabkan hubungan sama manusia ni problem. Kan? Ha, jadi ini antaranya lah. Jadi tak payahlah. Nak berlakon pun jangan. Apatah lagi kalau ni. Jadi kalau kat Iran, kalau orang letak, kuis tepi lah batu tu. Apa susah? Dia kena hormat kita lah. Kita ahli sunnah jemaah. Kan? Jangan dia minta kita hormat dia sebab kau datang tempat kami, kau kena buat cara kami. Jangan. Sebab benda tu boleh menimbulkan fitnah. Dia lain kalau berbeza mazhab, dalam masih lagi dalam mazhab fiqah ahli sunnah jemaah. Contohnya kita pergi tempat orang tak baca doa kunut waktu subuh. So kita pun tak baca kunut waktu subuh. Orang rekod video kita semayang macam tu. Tak ada masalah lagi. Kita boleh jawab lagi. Tak apa sebab saya pergi tempat ni diorang tak baca kunut waktu subuh. Jadi saya semayang pun tak baca kunut lah. Tak ada masalah. Orang pun tak kata apa kat kita. Tapi kalau bab ni jangan. Janganlah main-main. Sebab dia melibatkan satu ajaran yang berbeza terus. Jadi jaga-jaga. Yang ke-29 tasydidatut tasyahud qal ihda wa ishruna fi akmalih tasydidatut tasyahud ihda wa ishrun khamsun zaidatun fi akmalih wa sitta asyrata fi aqallih 16
16 fi aqalli. Okey. Tasyahud semua sekali ada 21. Ini ada tertinggal sebenarnya ni. 21. Ya. Khamsun fi akmalih. Ha, tertinggal perkataan khamsun. 5 pada kesempurnaan. Tasyahud maknanya tambah 5 pada kesempurnaan dan 16 pada sekurang-kurang tasyahud. Tak ada masalah kalau tak tambah yang 5 tu pun faham. Tapi kalau tambah dalam bahasa Arab dia disebut khamsun zaidatun fi akmalih. Maknanya paling kurang ada 16. Paling sempurna ada 21. So bezanya 5 lah. Kan? 15 16 dengan 21. Okey. So yang disebutkan di sini ada 21. Sebab pada kesempurnaan, pada kesempurnaan. Okay. Betul. Kena pada 13 je. Okey. Kita tengok eh, kita tengok. Satu. Sebenarnya bukan 13. Itu apa nama dalam bahasa Melayu punya cara numbering yang jadi nampak 13 tu. Ha. Okay, sebenarnya ada banyak tu. Setiap satu tu ada beberapa. Ha, so at-tahiyyatu dah berapa dah? 2. Kan? Huruf ta dengan huruf ya. Jadi 2. So numbering terjemahan ni yang problem. Ha, okay. Ha, so boleh numberingkan balik, tak ada masalah. Kalau nak kira, cuba numberingkan balik. So at-tahiyyatu dah 2 eh. Huruf ta dengan huruf ya. Yang ketiga as-salawat. Huruf sad. Nombor 4 dan nombor 5 at-tayyibat. Itu dah 5 dah. At-tayyibat atas huruf ta dengan atas huruf ya. Okey. Ta dan ya. Kemudiannya lillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Lillah 6. Okey. Lepas tu assalamu 7 atau huruf sin. Lepas tu alaika ayyuhan nabiyyu. Itu dah 3 tu kat situ 8, 9 dan 10. Apa dia? Atas huruf ya dekat ayyuha, atas huruf nun dekat nabi dan huruf ya pada nabi. So ayyuhan nabiyyu. Kan dah jadi 3 kat situ. Maknanya nombor berapa tu? 8, 9 dan 10. Kan? Maknanya dah 10 dah. Wa rahmatullah nombor 11. Dekat atas huruf lam lafzul jalalah Allah. Wa rahmatullah wa barakatuh assalamu atau huruf sin nombor 12. Nombor 13 ala ibadillah, kan? Ibadillah atas huruf Allah huruf lam. Ada ibadillah nombor 13. Okey, nombor 14 as-salihin huruf sad. Huruf sad tu nombor 14. Nombor 15 asyhadu an la ilaha illallah. Yep. Okey, nombor 15 asyhadu alla alla atas lam alif. Ha, atas lam alif dulu. Atas lam alif nombor 15. Nombor 16 atas lam alif satu lagi illa. Nombor 17 dekat Allah. Okey. Dalam bahasa Arab tu pun kita nampak kan. Ada sabdu, sabdu, sabdu. So ada 3 kat situ. Ashhadu an la ilaha illallah ada 3 sabdu. So dah settle nombor 17. Nombor 18 asyhadu anna atau huruf nun. Tu nombor 18. Nombor 19, 20 dan 21 Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah ada 3 sabdu. Pertama dekat huruf mim, yang kedua atas huruf ra, yang ketiga atas huruf lam. Muhammadur Rasulullah. Okey. So dekat sini 20 21. So yang kita sebutkan 16 pada yang wajib, 5 lagi sunnah. Maksudnya apa? Tengok dekat fasal yang ke
30 pada bab selawat. Okey, kita tarik balik atas 29 tu. Sabdu pada tasyahud kan? At-tahiyyatu itu wajib. Al-mubarakatus salawatut tayyibat itu sunnah. Sebab syaratnya at-tahiyyatu lillah. Sudah hilang berapa dah tu kat situ? 1, 2, 3. Kan? Dah hilang 3 kat situ kan? Sabdu. Betul tak hilang 3? 3 kan? Ni kita cerita yang wajib. Yang wajib at-tahiyyatu lillah. So nombor 1 terus pergi nombor 4. Nombor 2 dengan nombor 3 tu sunnah. Kalau ikut numbering, numbering yang dalam buku. Okey, kalau numbering dalam buku nombor 2 dengan nombor 3 tu sunnah. Okey. So kalau kita baca at-tahiyyatu lillah, sembahyang kita sah. Okay, kan kita kata baca tasyahud ni kan rukun kauli. Mesti baca kan? Tapi mesti baca tu dia ada minimum dia. So minimum dia adalah at-tahiyyatu lillah. Okey. Kemudiannya assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, minimum dia apa? Minimum dia adalah salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa beza dia? Tak ada alif lam. So minimum lah tu. Dia buang alif lam maknanya dah kurang lah. Bila buang alif lam, maka sekali secara automatik huruf sin tu punya sabdu pun hilang. Jadi tinggal salamun alaika. So hilang satu sabdu lagi. Tadi dah hilang 3, hilang satu lagi. Kemudiannya assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Itu yang paling sempurna. Yang rukun yang paling minimum apa dia? Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. So sekali lagi hilang satu lagi sabdu. Jadi tolak 5 lah kan. 21 tolak 5 tinggal 16. Maknanya yang rukunnya yang wajib dibacanya ada 16 sabdu semua sekali. 16. Okey, yang sempurnanya tambah lagi 5 jadi 21. Okey. Yang ni penting ya, sebab bila namanya pun kita panggil rukun, rukun qauli, jadi kena baca. Jadi jangan tinggal. Sebut betul-betul at-tahiyyatu, bukan at-tahiyyatu. At-tahiyyatu. Tu pasal kena baca betul-betul. At-tahiyyatul. Okey, mubarakatu salawatu tayyibatu itu masih lagi sunnah, ataupun satu lagi perkataan yang ditambah dalam dalam hadis juga ada adalah az-zakiyatu. Kan? At-tahiyyatul mubarakatu salawatu tayyibatu zakiyatu lillah. Itu ada hadisnya. Lagi assalamu alayka, bukan assalamu alaina. Assala tak jadi. Assala. Assalamu alayka. Assalamu alaina. Kan. Ashhadu. Yang ni pun banyak orang kita salah. Ashhadu. Kan. Ashhadu Allah. Kan. Hilang terus huruf ha. Betulnya kan ashhadu. Ashha. Kan. Ashhadu Allah. So ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itu minimum eh. Nak baca lebih panjang pun tak ada masalah. Dalam hadis ada satu riwayat lain, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh juga. Ya. Okey. Ya, yeah. Sekurang-kurang maknanya minimum lah. Minimum requirement. Ya. Yeah. Nombor satu, rukun. Nombor satu minimum. Ya. Ya. Nombor lima tak? Nombor lima dia jadi salamun je. So dia buang sabdu. Lepas tu ada satu lagi assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Nombor 8. Nombor 8 tu pun kalau yang minimum tak ada. Tak ada sabdu tu.
Nombor 8 pada ni, pada buku eh. Tak. Yang bukan, yang bukan je. Saya sebut yang bukan je senang. Yang bukan nombor 2, nombor 3, nombor 5 dan nombor 8. Yang bukan. Yang lain je ya. So senang. So 2, 3, 5, 8 tu ada 5 sabdu semua sekali. Sebab 3 tu ada 2 sabdu kan? So 2, 3, 5 dan 8 itu bukan minimum requirement. Itu sunat. Sabdunya bukan pada nombor 5 dan nombor 8. So jadi salamun. Kena baca juga salam tu. Tapi dia tak jadi assalamu. Dia jadi salamun. Contoh bagi siapa yang baca kadang-kadang dia baca at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul assalamu alayka ayyuhan nabi assalamu alayka ayyuhan nabi macam tu. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kan? Tak ada a. Assalamu. Sebenarnya sah. Walaupun tak ada alif lam dekat depan. Dia assalamu alayka ayyuhan nabi assalamu alayna kan? Assalamu alayna. Macam tu je. Semayang masih lagi sah. Kan? Walaupun tak ada alif lam tu. Tapi beza dengan bagi salam waktu bagi salam tu nombor 31 tu. Nombor 31 fasal 31 sekurang-kurang salam adalah assalamu kan. Yang tu kena ada alif lam. Tu jaga-jaga. Waktu tahiyat, waktu duduk tasyahud boleh baca salamu je. Assalamualaikum tu boleh lagi. Masih lagi sah. Tapi kalau bagi salam tak boleh. Bagi salam tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak boleh. Dia minimum dia adalah assalamualaikum. Kena ada alif lam. Alif lam kena ada itu. Dia kena ada tasydid tetapi biasanya kalau kita baca as dia dah secara automatik dia dah jadi tasydid dah kat itu. Dia dah jadi dipanggil apa? Alif lam syamsiah kan? Alif lam syamsiah. So assalamu. Kalau dia tak jadi tasydid kita baca al-salamu kan? Jadi bila kita baca assalamu tu memang dah ada tasydid dah tu. Assalamualaikum macam budak-budak assalamu. Assalamu tu tertinggal alif tinggal huruf lam sebenarnya. Sebenarnya dia tertinggal huruf lam. Okey. So kena hati-hatilah dalam bab ni. Ni panggil rukun qauli kan. Okey, fasal 30 sekurang-kurang sabdu pada selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat okay. Yang paling kurang adalah Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling minimum. Minimum kepada selawat adalah Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sabdu dia ada empat lah. Allahumma dekat huruf lam dan huruf mim, salli huruf lam, Muhammad huruf mim. Maknanya kalau kita nak sembahyang, kalau kita kelangkabut habis je asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala Muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai. Okey dah boleh bangun dah boleh lagi kan ya, kalau kokok lah nak kelangkabut sangat kan jadi boleh macam tu pun sudah dikira sebagai sembahyang dia sah. Terus itu minimum lah minimum kepada selawat pada Nabi SAW. Tentu sekali lah yang paling afdal sekali adalah kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyatihi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barika ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Itu paling sempurna. Ada hadisnya? Saya baca itu tadi ada hadisnya. Itu yang paling bagus sekali. Paling sempurna. Kata Imam An-Nawawi ini yang paling paling sempurna sekali. Boleh baca tadi. Agak susah nak hafal tadi. Dia tak susah sangat sebenarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dah biasa kita sebut kan. Abdika wa rasulika, hambamu dan rasulmu.
An-Nabiyil Ummi, Nabi yang tidak boleh membaca, tidak boleh menulis. Wa ala alihi, dan juga ke atas keluarganya. Wa azwajihi, isteri-isterinya. Wa dzurriyyatihi, dan keturunannya. Wa dzurriyyatihi. So, lepas tu sambung. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barika ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Itu yang paling sempurna kalau kita nak baca dalam selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam solat ketika tasyahud. Tapi paling minimum apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Selesai. Kan? Okey. Bahkan kalau dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi ada sebut, bukan kata Allahumma salli ala Muhammad, bahkan kalau sebut sallallahu alaihi pun sudah memadai. Itu lagi pendek. Itu sabdu dia satu je. Dekat Allah. Kan? Sallallahu alaihi. Sebab apa boleh sallallahu alaihi? Alaihi tu boleh sebab sebelum tu kita dah baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita dah sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah sebut dah. So lepas tu sallallahu alaihi. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Nabi lah. Kan? Alaihi tu kepada baginda. Baginda tu Nabi lah. Selesai. Okey. Itu pun boleh sebenarnya. Itu minimum. Itu paling minimum sekali. Dalam mazhab Syafi'i. Sebenarnya bagi salam, selesai. Bagi salam macam kita sebut tadi, mesti syarat dia mesti ada alif lam, mesti assalamu alaikum. Tak boleh salamu alaikum. Tapi tak boleh assalamu alaika. Kebetulan kat sebelah kita ada seorang assalamu alaika wa rahmatullah. Assalamu alaika wa rahmatullah. Tak, jadi mesti assalamualaikum. Dia mesti plural. Alaikum. Kan? Tak boleh assalamu alaihim ke, assalamu alaihi ke. Kan? Tak boleh. Ya. Yeah. Soalan yang sangat bagus. Kita sebagai makmum nak bagi salam waktu bila? Yang paling baik kita bagi salam setelah assalamualaikum yang kedua. Setelah kum yang kedua. Itu yang paling baik, barulah kita bagi salam. Walaupun kalau kita bagi salam lepas assalamualaikum yang pertama dah sah. Sah dah. Sebab sebab rukun satu je. Dan rukun tu dah selesai bila dia sebut kum. Kan? Bila dia sebut je kum, selesai solat dia. Jadi kita bagi salam waktu tu, sah. Maksudnya kita tidak ada bersekali dengan dia. Kan? Hanya dia dah habis lah. Assalamualaikum, kita pun mula. Assalamu. Boleh. Tapi yang paling afdal, tunggu sampai salam yang kedua. Sebab apa? Dia ada satu, dipanggil ihtiyat. Ihtiyat yang dipanggil berjaga-jaga, berhati-hati. Manalah tahu kalau salam dia yang pertama tu tak dikira. Mungkin kerana sebutannya tak betul. Mungkin yang pertama assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. So yang kedua tu baru dikira. Yang pertama tak dikira. Kan? Kita pula dah bagi salam dekat yang pertama. Okey, jadi tak boleh kat situ sebab kita dah bagi salam lebih dulu daripada imam. Jadi oleh kerana tu yang paling afdal, tunggu sampai salam yang kedua. Sama juga bila kita nak bangun naik masbuk kan. Yang paling bagus tunggu sampai assalamualaikum yang kedua. Itu yang paling bagus. Kita bukan kata syarat, kita bukan kata mesti ya. Tapi kita kata yang paling bagus, yang paling sempurna. Okay. Nanti bab sembahyang berjemaah nanti kita akan baca insya-Allah minggu depan. Okey. Selawat sunnah sebut Sayyidina. Kita sebut tadi Allahumma salli ala Muhammad tu minimum.
Minimum maknanya kalau kita baca sah. Tapi bila sebut Sayyidina, itu lebih baik di sisi majoriti ulama'. Majoriti ulama' mengatakan sebut Sayyidina lebih baik daripada tak sebut. Dalam semayang. Perbahasan dalam semayang. Luar semayang confirm lebih baik sebut Sayyidina daripada tidak. Dalam solat memang ada khilaf. Kita tak nafikan. Tetapi majoriti ulama' mengatakan sunnah sebut Sayyidina. Ada pun mereka yang kata Nabi SAW bila ajar para sahabat tak sebut Sayyidina sebab Nabi yang sebut. Takkan lagi Nabi sebut Sayyidina. Tak kena langsung, dari segi bahasa pun tak kena. So Nabi SAW tak sebut. Tapi Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah penghulu anak Adam tanpa aku rasa berbangga-bangga. Tak ada rasa mulia, tak ada rasa sombong. Maknanya Nabi SAW sendiri gunakan perkataan sayyid. Dekat situ. Sayyid kepada anak Adam. So kalau kita mengaku kita ni keturunan Nabi Adam, sebutlah Sayyidina Muhammad. Kalau kita keturunan monyet, tak apalah. Terus sebut Sayyidina. Dan itu salah satu yang penting juga sebab kita beradab dengan Nabi SAW. Sebab konsepnya adalah beradab, sulukul adab itu lebih didahulukan daripada imtithalul amr. Mentaati perintah. Nabi SAW bila ajar selawat dalam solat, Nabi tak sebut Sayyidina. Jadi ada yang kata, kita kan kena ikut perintah Nabi. Nabi kan kata sebut, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang macam mana kamu lihat aku semayang. Tapi dalam masa yang sama, dia ada satu lagi kaedah. Kita jangan ambil satu kaedah, tinggalkan kaedah lain. Salah satu kaedahnya adalah, kita melakukan adab lebih didahulukan daripada perintah. Jika tidak sampai perintah itu jadi wajib ataupun yang sampai apa berdosa kalau kita tinggalkan, itu cerita lain. Tapi kalau perintah itu masih lagi ada perbahasannya, dia masih lagi boleh dinilai daripada pelbagai sudut, maka mengikuti adab itu lebih didahulukan. Ini yang dibuat oleh para sahabat. Kaedah ini dipahami oleh para sahabat. Sayyidina Ali bila disuruh untuk buang perkataan Rasulullah ketika mana perjanjian Hudaibiyah, Sayyidina Ali tak sanggup. Rasulullah tanya dekat mana, Rasulullah sendiri yang padamkan. Sedangkan tu kan perintah. Berani kita kata Sayyidina Ali lawan perintah Nabi? Tak. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Sayyidina Abu Bakar kata bila Rasulullah suruh terus jadi imam, Rasulullah keluar dari bilik, dari rumah baginda. Kan Sayyidina Abu Bakar ke belakang. Jadi makmum, minta Rasulullah juga jadi imam. Sedangkan kan Rasulullah sendiri yang suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Perintah juga tu. Tapi sebab adab. Adab dengan Nabi SAW, maka ikut apa beradab itu lebih baik daripada mengikuti perintah. Sama juga macam banyak lagi. Banyak lagi cerita-cerita yang lain. Macam mana para sahabat Nabi SAW mengutamakan adab. So ini antara adabnya. Sebut Sayyidina Muhammad. Sayyidina. Ya tu ada sabdu. Ya sabdu beri bawah. Sayyidina. Sayyidina tu main tu. Yang monopoli bahasa Melayu tu. Itu Sayyidina. Dia tak ada makna lah. Dia bukan wajib sebab dia sunnah kan. Dia bukan yang rukun kan. Yang rukun Allah SWT Muhammad je. So kalau dia baca Sayyidina ke Sayyidina ke, sebenarnya masih lagi sah. Sebenarnya lagi masih sah kan. Sebab kita tak kata tu wajib eh. Jadi kita dah sebut tadi, yang minimum tadi yang tu je, Allahumma salli ala Muhammad ataupun ikut nama Imam Nawawi lebih kurang lagi begitu, sallallahu alaihi. Namanya Sayyidina tu dia bukan wajib. Tapi memang sebutan yang betul adalah Sayyidina. Itu kalau kita nak baca dengan betul. Kalau kita sebut baca, kita bercakap ke, kita baca doa ke, bila kita berselawat, tak mesti dalam sembahyang, kat luar sembahyang apa semua kan. Eloknya kita betulkan ataupun nama sahabat kan kita sebutkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jangan Sayyidina Abu Bakar. Lebih baik sebut Sayyidina. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar. Sayyidina Uthman. Dan sebut Sayyidina. Sayyidatina. Orang perempuan. Biasa kita Sayyidatina. Sayyidatina. Itu yang betul.
Kalau nak pendekkan boleh, yalah kerana bahasa Melayu kan. Orang Arab pun biasa je pendek-pendekkan. Orang Arab Sayyid jadi Sidi, Sayyidi jadi Sidi. Ha, dia malas dengan baris atasnya, dengan sabdunya apa semua kan. Ha, sebut je lah Sidi, senang. Kita Sidi, kita tahu Sidi itu compact disc je. Sidi. Orang Arab Sayyidi jadi Sidi. Sayyidati disebut Siti. Orang kita namakan anak Siti. Ha, Siti tu, Siti ni, situ, Siti kan. Siti tu adalah nama yang orang Arab sebut untuk Sayyidati. Ha, puan kami. Ha, puan ataupun tuan kami untuk orang perempuan. Orang yang dihormati lah. Orang yang dihormati. Itu Sayyidati. Jadi bila tu, bila tu jadi jadi Siti. Itu yang kita panggil Siti Khadijah. Ha, Siti Aisyah. So kita panggil Siti Khadijah, maksudnya Sayyidati Khadijah. Itu maksud dia. Tapi orang Arab biasa je bila panjang macam tu, Sayyidati dia akan pendekkan, dia baca Siti. Tapi Siti sebenarnya bukan Siti, Siti. Ha, Siti. Ada dal, ada ta. Maksudnya dia cuma tukar baris je, dia tak tukar ejaan. Ejaan masih lagi sin, ya, dal, ta, ya, Sayyidati. Kan? Tapi dia tak bariskan macam tu, dia bariskan Siti. Jadi dia panggil Siti je lah, Siti, Siti. Ha, itu jadi Siti. Ha, sin ya dal ta ya, itu ejaan Siti sebenarnya. Ha, jadi kalau kita, anak kita punya nama, kalau nama anak kita tu ada Siti apa-apa, sebenarnya yang paling bagus sekali ejaan ni macam tu, sin ya dal ta ya, bukan sin ya ta ya. Ha, sebenarnya ejaan dia, sebenarnya ejaan dia betul adalah Siti. Ha, maksudnya Sayyidati, itu maksud dia. Saya tahu ada ustaz-ustaz dia tiba sebut, apalah orang sebut Siti, Siti, Siti ni makcik tau tak? Dia sebenarnya puan, cik puan, cik puan. Dia macam tu, panggilan hormat untuk orang perempuan, bukan makcik. Sebab dia biasa duduk Mesir, dia tengok orang Mesir panggil makcik-makcik Siti. Jadi dia pun katalah, oh Siti ni makcik-makcik je. Lepas tu anak kita, kita panggil Siti Aisyah, makcik Aisyah. Sian dia baby-baby orang dah panggil makcik. Bukan, Siti tu bukan makcik. Ya, Siti bukan pakcik. Siti maksudnya cik puan. Ha, yang dihormati. Ha, tu macam tu. Okey. Selesai. Masih lagi 10 minit je. Okey, tak apa, kita baca lagi. Fasal yang ke-32, waktu solat. Qal awqatis salati khamsatun. Awwalu waqti zuhri zawalu syamsi wa akhiru masiru zilli syai' mithlah ghaira zilli istiwa. Wa awwalu waqti al-'ashr idza sara zillu kulli shay' mithlahu wa zada qalilan wa akhiruhu 'inda ghurubi ash-shams. Wa awwalu waqti al-maghrib ghurubu ash-shams wa akhiruhu ghurubu ash-shafaq al-ahmar. Wa awwalu waqti al-'isha' ghurubu ash-shafaq al-ahmar wa akhiru tulu'u al-fajr as-sadiq. Wa awwalu waqti as-subhi tulu'u al-fajr as-sadiq wa akhiruhu tulu'u ash-shams. Al-ashfaq thalatha ahmar wa asfar wa abyad. Al-ahmar maghrib wal asfar wal abyad isha'. Wa yundabu ta'khiru salat al-isya' ila an yaghiba syafaqul asfar wal abyad. Okey. Waktu solat ada 5. Ni semua kita tahulah. Waktu solat kat sini solat solat fardu lah. Dan solat fardu yang 5 tu waktunya ada 5. Awal waktu solat zuhur adalah tergelincir matahari dan akhirnya apabila bayang sesuatu seumpamanya selain bayang ketika apa tu? Rembang. Matahari tegak di atas kepala. Rembang tu maksudnya matahari tegak atas kepala eh. Okey. Zilil istiwa. Maksudnya gini. Sebab yalah, kita ni kita tak dah dapat kecuali waktu-waktu tertentu je dalam setahun yang mana matahari tak ada bayang langsung. Biasanya mesti ada bayang juga sikit. Kan? Dia mesti ada bayang juga sedikit. Katalah objek 1 meter, dia ada juga bayang dia berapa cm contohnya, beberapa cm. So yang itu tu tidaklah menyebabkan tak zuhur ke tak zuhur ke tak. Maksudnya, tapi beberapa cm itu, itu yang dipanggil sebagai selain bayang ketika rembang ataupun matahari tegak atas kepala. Jadi akhir waktu zuhur adalah, okay, katalah waktu tegak tadi ada beberapa cm lagi bayang. Kita letaklah kata paling senang kita letakkan 10 cm.
So 1.1 meter. Kan? 1.1 meter. Objek 1 meter. Bayang bayang tadi ada 10 cm, 0.1. Jadi kalau nak kata bayang sama dengan sesuatu selain daripada yang ketika rembang tu. So 0.1 tu kena tambahlah. Ha, so 1.1. Kan? So yang itu tu itu dah confirm habis waktu Zuhur. Masuk atau asar adalah apabila dia dah lebih daripada yang tadi tu. Dia dah lebih daripada yang tadi tu, maka itu dah dipanggil masuk waktu asar. So 1.15 cm contohnya, itu dah masuk waktu asar. Kan? Ha. Hanya objek tambah tadi dengan yang waktu matahari tegak atas kepala tu. Okay. Yang ni mungkin kita macam kita nak letak secara tepat-tepat. Lah kita zaman kita sekarang kita tak tengok bayang bila kita nak sembahyang kan. Tapi katalah kita punya handphone tak ada bateri waktu tu, jam pun tak ada. Kan? Kita duduk dekat hutan. So kita perlulah tahu ilmu ni. Bila masuk waktu Zuhur, bila habis waktu Zuhur. Matahari tergelincir tu pun kita tak faham kadang. Ya, kata ustaz, matahari tergelincir, biasa saya dengar kereta api je tergelincir. Maksud tergelincir tu adalah berpindah daripada bayangnya ke barat menjadi bayangnya ke timur. Kan? Itu maknanya dah tergelincir lah matahari tu. Maknanya matahari tu daripada tegak atas kepala, dia dah pergi ke arah barat. So waktu tu bayang dah jadi dekat timur. Kan? Bayang dah ke timur lah waktu tu. Sebelum daripada tu dia tegak. Tegak. Sebelum lagi daripada tu, dia dekat dekat timur. So bayang ke barat. Kan? Sebab matahari memang dari timur ke barat, melainkan kiamat je. Kan? Nah, jadi so dari timur ke barat, kita tahulah kalau dah matahari tu kat timur, confirm dah bayangnya ke barat. Kalau mataharinya kat barat, confirm dah bayangnya ke timur. Ha, jadi waktu pagi bayang ke barat. Kan? Okay, so tu masih lagi pagi sampailah matahari tegak atas kepala. Bila matahari tegak atas kepala belum Zuhur lagi. Tapi bila dia dah ke barat, maknanya bayang pun dah ke timur, maka ketika itu masuklah waktu Zuhur. Dah boleh sembah Zuhur. Okey, waktu asar bayang dari itu, kemudiannya akhir asar adalah waktu maghrib. Maksudnya matahari terbenam. Maksud matahari terbenam ni keseluruhan matahari itu terbenam eh. Kita duduk dekat tepi laut dan hujung sekali kan kita nampak matahari itu hilang. Bukan sebahagian macam tu je kan. Kalau sebahagian tu belum maghrib lagi. Kalau sebahagian belum maghrib lagi dia kena hilang. Nah, dia dah turun semua macam ni kan. Macam ni. So turun semua barulah maghrib. Nah, itu maksud maghrib. Itu maksud terbenam. Kita pun kalau macam ni kita tak panggil terbenam. Kan matahari tak terbenam lagi kalau macam ni. Itu kita panggil separuh terbenam. Terbenam ni bila hilang baru namanya terbenam. So maghrib macam tu. Bila matahari dah terbenam, maka itulah dipanggil bermulanya waktu maghrib. Hilang habis waktu maghrib adalah masuk mega merah. Oh dia panggil masuk eh. Ghurub, terbenam mega merah. Maksudnya hilangnya mega merah. Bukan masuk tu maknanya dah ada mega merah. Kalau ada mega merah tu maghrib lah tu. Ha, maghrib lagi. Maghrib ni habis apabila habisnya mega merah. Apabila terbenamnya, kalau bahasa Arabnya disebut ghurub. Kan? Ha, ghurub. Ghurubu syafaqil ahmar kan? Betul. Hilang mega merah. Itu waktu maghrib. Okey. Yang ini ni kita tengok eh. Kerana masuk waktu isyak, masuk mega merah tu sekali lagi lah eh. Hilang mega merah eh. Okey. So sekarang ni perhatikan betul-betul. Hilang mega merah. Bukannya hilang mega kuning atau putih. Sebab dah sebut lepas tu mega itu tiga. Mega merah, mega kuning,
Mega putih. Bukan kumpulan mega eh. Okay. Mega. Ni kita panggil memang dalam bahasa Melayu mega lah. Kita tengok ke langit, kita nampak kemerah-merahan kan. Waktu maghrib tu kan. So yang waktu merah tu, itu maghrib. Bila dah habis yang merah, dia dah jadi kuning ataupun putih, maka itu dipanggil waktu isyak. Walaupun dekat kalender kita tulis belum masuk waktu isyak. Itu sudah isyak dalam mazhab Syafi'i. Biasanya mega merah ni berapa lama? Kalau tuan-tuan duduk kat tepi laut, tuan-tuan tengok langit, merah tu kalaulah maghrib pukul 7, dia tak sampai pukul 8.20. Oh, merah tu dalam pukul 7.30, 7.40 habis lah. Biasanya. Lepas tu dia dah jadi putih. Dia tak gelap lagi, tapi dia dah putih. Merah tu dah hilang. Merah tu hilang terus. Kalau masih ada lagi merah sikit-sikit, masih lagi eh. Ini hilang lah. Dia jadi putih. Lepas tu dia akan jadi hitam. Dia akan jadi gelap. Kan? Okey. Biasanya kita akan solat isyak bila dah hitam. Yang pukul 8.20 tu, itu dah gelap. Eh? Itu dah gelap. So kenapa kita sembahyang isyak waktu dah gelap? Kat situ ada sebut. Disunatkan mentakhirkan sembahyang isyak hingga hilang mega kuning dan mega putih. Maksudnya dah gelap. Kenapa disunatkan begitu? Kerana nak keluar dari khilaf. Mazhab Hanafi mengatakan waktu isyak masuk apabila hilangnya mega kuning dan putih. Barulah masuk isyak. Jadi kita pun solat isyak meraikan mazhab yang lain. Kita sembahyang isyak pada waktu tersebut. Kita tak sembahyang lebih awal. Tapi sembahyang maghrib kita jangan dilambatkan. Jangan saja-saja lambatkan tengok isyak 8.20, kita pun sembahyang maghrib pukul 8 suku. Jangan. Sebab dalam mazhab Syafi'i, waktu maghrib sebenarnya dah habis waktu tu. Itu dah masuk waktu isyak sebenarnya. Waktu isyak dah. Okey. Ini adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i yang dipanggil mazhab qadim. Mazhab lama. Imam Asy-Syafi'i dia ada dua mazhab yang paling besar, dipanggil mazhab qadim dan mazhab jadid. Mazhab qadim, mazhab lama maksudnya sebelum beliau berpindah ke Mesir. Mazhab jadid apabila beliau dah berpindah ke Mesir, yang mana di Mesir beliau ada menukar beberapa pandangan beliau. So pandangan mazhab al-jadid biasanya digunapakai dalam mazhab Syafi'i. Kecuali dalam beberapa masalah. Antaranya adalah masalah waktu maghrib bila habis. Inilah dia. Ini mazhab qadim. Habis nak tahu mazhab jadid apa dia? Nak tahu tak mazhab jadid dalam imam di sisi Imam Asy-Syafi'i? Mazhab jadid waktu maghrib habis bila? Imam Syafi'i kata waktu maghrib habis apa dalam waktu yang lebih pendek lagi daripada itu, iaitu selesai azan, tutup aurat, solat bersuci dan solat 5 rakaat, maka habislah waktu maghrib. Ada satu kaul kata 7 rakaat. Ya, memang sangat sekejap. Ikut mazhab jadid Imam Syafi'i. Lagi sekejap tu. Kan? Agak berapa minit je tu katanya kan? Tak sampai 15 minit rasanya. Kan? Maknanya azan, bersuci, tutup aurat dan sembahyang 5 rakaat. Ha. Kita campur-campur tu ialah azan berapa minit kan? Azan berapa minit? 3 minit. Lebih kurang lah kan? 3 minit. Bersuci 2 minit. Ambil sembahyang. Kan, tutup aurat. Pakai baju yang elok 1 minit, 2 minit. Kan. Lepas tu sembahyang 5 rakaat. Letaklah 7 minit lagi. Kan, lebih kuranglah. Kan, lebih kurang. Kan, 15 minit macam tu je. Itu sahaja waktu maghrib
ikut pandangan yang baru di sisi Imam Asy-Syafi'i. Maknanya lebih ketat lagi daripada yang kita baca ni. Okey. So, ada dua mazhab dalam mazhab Syafi'i berkaitan waktu solat maghrib. Waktu maghrib, satu yang kita baca ni hilang mega merah, yang kedua yang tadi tu. Itu pandangan mazhab. Jadi, tetapi mazhab qadim inilah yang dipakai di dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi contohnya menggunakan yang ini sebab dia kata inilah yang paling kuat dalilnya. Iaitu habisnya solat maghrib apabila habisnya waktu mega merah. Mega merah. So maknanya maghrib ni memang jangan lambat-lambat kan. Lambatkan maghrib memang boleh masuk waktu isyak dah. Cuba seberapa cepat. Kalau waktu maghrib ni jangan tangguh-tangguh. Waktu yang lain kan panjang kan. Even subuh pun lagi panjang daripada maghrib. Kan? Isyak dah tentulah panjang. So maghrib ni memang waktu dia pendek. So kena cepat-cepat. Jangan lambat-lambat. Tu pasal yang kita sebut contohnya orang kalau nak main bola ke apa ke, kita kata berhenti, jangan berhenti waktu azan maghrib. Sebab kalau dia berhenti azan maghrib, dia akan sampai maghrib waktu isyak. So jangan azan berhenti. Dia kena belajar daripada lembu dan kambing. Yang balik sebelum maghrib. Bukan maghrib baru balik. Sebelum maghrib tu balik dah. Sepatutnya. Ini kita kena ingatkan sahabat-sahabat kita yang suka main bola dan sebagainya, main badminton. Jangan tunggu azan maghrib baru nak balik. Kalau kita duduk dalam jam dan sebagainya, carilah. Cepat-cepat cari sesi minyak, berhenti dulu. Saya sendiri secara personal, saya mengajar. Yalah dah. Dah lebih 10 tahun saya mengajar ni. Waktu maghrib, bila kita ada kuliah maghrib, KL kan jam. Kita nak pergi kuliah maghrib ni, biasa je kita akan mengadap jam. Jadi, kalaulah bila tengok je jam, kata, aku akan sampai ke surau ataupun ke masjid pukul 8. Memang cepat-cepat berhenti kat sesi minyak, sembahyang dulu. Walaupun, isyak 8.20. Tapi jangan sembahyang maghrib tu pukul 8. Kan? Awalkan sikit. Solat sunat qabliyah sebelum maghrib, dia ada, dia boleh, bukan tidak dianjurkan, dia boleh, tetapi dia bukan sunat muakkad. Dia bukan dituntut dengan sangat-sangat. Maknanya kalau masa dah tak ada, tak payah. Boleh kan, itu yang dia katakan tadi, 5 rakaat sembahyang. So masih sempat. Ataupun waktu wuduk. Contoh kita dah wuduk sebelum. So nak meraihkan qol jadid, kita dah wuduk sebelum, kita solat sunat dulu. Sebab apa kita solat sunat dulu? Mungkin nak tunggu orang lain berwuduk. So habis orang berwuduk, terus qamat. Kita pun dah habis sembahyang 2 rakaat. Dia pun dah habis sembahyang. Kan? Jadi boleh sembahyang sama-sama. Siapa yang baru nak ambil sembahyang lepas azan, tak payahlah sembahyang qabliyah pula. Kan? Terus sembahyang. Kalau nak raihkan qol jadid, macam itulah cara dia. Terus sembahyang. Selepas orang ambil sembahyang. Sebab kita kena ingat juga satu perkara. Kan ada orang yang kita belajar dulu da'imul hadas, hadas berterusan. Bila dia hadas berterusan, dia cuma boleh ambil sembahyang lepas masuk waktu. Dia tak boleh ambil sembahyang sebelum masuk waktu. Kencing tak lawas contohnya kan. Jadi kalau kita lepas azan terus qamat, kita dah tak raihkan dia. Kesian dia, kelangkabut dia nak pergi ambil sembahyang. Nak bersihkan diri, nak ambil sembahyang, jadi kelangkabut dia. So baik kita ada masa sedikit sebelum kita qamat. Ini kalau tempatnya ramai, kalau masjid besar. Kalau setakat ada kat rumah kita je tak apalah. Sebab kita sedikit kan, ataupun majlis kita sekian sama-sama keluarga kita je 10-20 orang aje. Contohnya tu tak apalah, sebab kita tahu dah memang semua okey, semua dah ambil sembahyang dah. So bila habis dia azan terus qamat, tak ada masalah. Maghrib boleh buat macam tu. Guru-guru kami ajar, bahkan sebahagian daripada guru kami, sembahyang sunat ba'diyah maghrib tu dibuat terus lepas sembahyang fardu maghrib. Lepas tu baru baca wirid. Supaya dia dapat sembahyang ba'diyah tu di dalam waktu. Ni meraihkan mazhab jadid dalam mazhab Syafi'i. Jadi lepas azan qamat, bila dia tak ramai ni, habis azan qamat disembahyang maghrib 3 rakaat, lepas habis sembahyang maghrib bangun sembahyang 2 rakaat sembahyang sunat. Dapat 5 rakaat tu. Atau buat qabliyah. Buat ba'diyah saja. Habis ba'diyah baru baca zikir lepas sembahyang. Dia buat gitu.
Jadi sebab dia nak, sebab nak dapatkan juga waktu maghrib yang pendek tu. Yang pendek, yang ikut mazhab jadid dalam mazhab Syafi'i. Jadi dia dapat dua-dualah, mazhab qadim pun dapat, mazhab jadid pun dapat. Yang kita biasa amalkan tu sebab kita ambil mazhab jadid, mazhab qadim. So tunggu mega merah hilang. So yang tu sempat kita zikir sikit lepas sembahyang maghrib tu. Tapi tu pun kalau boleh tak payah panjangkan sangat. Sebab nak sembahyang sunat ba'diyah tu. Maknanya baca, bacalah Allah berceritakan 10 kali, baca ayat kursi, bacalah subhanallah 3 kali apa semua kan. Doa tak payah panjang-panjang sangat, terus kita pun sembahyang sunat ba'diyah. Kan? Dan oleh kerana tu jugalah sembahyang maghrib bacaan surahnya pun pendek. Kan? Maghrib bacaan surahnya pendek. Jangan baca maghrib baca Baqarah pula. Oh panjang baca. Ada imam-imam kita macam tu, tak pandai tak, dia, saya pun tak tahulah, memang mungkin sebab suara dia sedap sangat apa semua kan. Jadi maghrib pun dibacanya panjang-panjang, ya Allah. Tak perlu, maghrib baca pendek-pendek je. Kan? Baca surah lazim je maghrib ni. Sebenarnya kan bacaan surah ni kita nanti kita baca bab sembahyang jemaah. Tapi salah satu je bacaan surah ni sebenarnya yang paling bagus sekali kita baca. Hatta kalau kita baca yang dipanggil sebagai tiwalul mufassal, bacaan yang panjang. Bacaan yang panjang pun sebenarnya yang paling afdal adalah bacaan satu surah yang komplit. Bukan membaca potongan ayat daripada surah-surah yang lain. Sebenarnya itu yang paling afdal. Kecuali memang ada sempena. Contohnya macam ustaz tu mengajar, tok guru tu mengajar tajuk tertentu dan dia baca surah yang ada kaitan dengan tajuk yang dia mengajar. Itu cerita lain. Tetapi secara umumnya membaca surah yang komplit memang lebih baik daripada dia membaca potongan surah-surah. Kan? So nak baca surah yang komplit macam mana? Biasanya kat ujung. Ujung lah. Juzuk 29, juzuk 30 kan? Yang ujung-ujung tu. Itu yang paling afdal dibaca. Betul. Potong ayat lain pula. Bukan sambung pula tu. Betul. Kadang-kadang dia siap tertukar pula tu. Dari segi susunan. Rakaat pertama dia ambil surah Ali Imran, rakaat kedua baca surah Baqarah. Sebab dia pun terlupa. Mana dulu mana kemudian ayat tu. Ini juga antara perkara-perkara yang imam-imam kita kadang dia tersilap. Bukanlah kita kata berdosa tak, tapi dari segi adab. Adab dengan Quran itu antaranya. Okey, waktu sembahyang tadi selesai berkaitan dengan waktu-waktu solat yang lima. Waktu subuh tadi yang kita tinggal. Waktu subuh adalah terbit fajar sadiq dan akhirnya terbit matahari. Fajar sadiq. Fajar sadiq adalah cahaya yang muncul di ufuk langit. Dia beza dengan yang kadzib ni adalah okey, fajar sadiq dia begini. Dia terang tu memanjang cantik. Okay. Dan dia berterusan sampailah matahari naik. Okay. Fajar kazib sebelum daripada tu. Kazib maksudnya pendusta. Sadiq maksudnya yang benar. So dia ada fajar bohong, ada fajar betul. Tapi fajar tu tak berusaha bohong. Okay. Jadi fajar bohong apa dia? Fajar kazib apa dia? Dia keluar bagai balung ayam disebutkan. Kita tengok dekat ufuk langit tu, dia keluar macam tu sikit je, bercahaya sikit. Lepas tu kejap lagi dia gelap balik. Kejap lagi baru hilang, baru naik yang macam tu. Yang memanjang. Yang memanjang. So yang keluar macam balung ayam tu, itu masih lagi dipanggil fajar kazib. Jangan terpedaya. Jangan terpedaya terus main subuh tu. Sebab bila dia dah habis main subuh, tengok gelap balik. Kejap lagi terang balik. Okay. So yang tadi tu tak dikira sebagai sembahyang subuh. Kalau dia dah tersembahyang subuh waktu tu pun, dia kena sembahyang subuh balik. Sembahyang yang tadi dah dikira sebagai sembahyang sunat, ataupun kalau dia ada qada dikira sebagai sembahyang qada. Tak kena sebenarnya. Sebab itu adalah kiasan. Benang tu sebenarnya adalah kiasan. Kiasan kepada langit, kepada keadaan langit. Adakah putus saf kalau ada anak kecil yang belum memayis
atau belum berkhatan solat bersama-sama dalam saf orang dewasa dalam mazhab Syafi'i, dia boleh membatalkan saf, bukan batalkan saf lah, memutuskan saf. Kalau belum mumayyiz, kalau dah mumayyiz tak ada masalah. Walaupun dia budak lagi. Ustaz, macam mana nak tahu kita makmum masbuk? Nak yakin kita ni makmum masbuk sebab imam akan cover Al-Fatihah kita. Masbuk ni bila kita tak sempat pada rakaat yang pertama ataupun kita tak sempat nak membaca Al-Fatihah. Nah, maknanya kita masuk tu bukan sekali dengan imam. Kalau imam takbir, kita takbir, confirm lah kita sempat baca Fatihah. Tapi kalau imam dah baca doa, ada baca surah, surah sunat tu, surah lepas Fatihah, kita masuk, dah confirm lah kita masbuk. Maknanya kalau kita masbuk, kalau kita sempat habiskan Fatihah kita, wajib kita habiskan. Senang je sebenarnya ni. Soalan dia, kita nak tahu imam tu cover Fatihah ke tidak? Kita tengok, kita masuk tu bukan dengan imam. Kita bukan takbir dengan imam. Dan bila kita baca Fatihah, memang kita tak sempat. Tak sempat nak habiskan Fatihah kita sebelum imam bangun dari rukuk. Bangun dari rukuk, tak sempat habiskan Fatihah. So kita terus rukuk. So bacaan kita akan di-cover oleh imam. Betul tak? Tapi syarat dia apa? Jangan baca doa iftitah. Jangan baca usoli panjang-panjang sebelum sembahyang. Terus je takbir, terus baca Fatihah. Kalau baca doa iftitah, sekali tak sempat baca Fatihah, imam dah rukuk, ketika itu kita kena habiskan juga Fatihah kita. Sebab kita yang silap. Kalau tak sempat dengan rakaat tersebut, maka tambah lagi satu rakaat. Solat sunat isyak ba'diyah campur empat rakaat, dua rakaat kali dua. Bolehkah kita solat dua rakaat berdiri dan dua rakaat duduk? Empat rakaat duduk pun tak apa. Apatah lagi kalau dua berdiri, dua duduk. Dua kali dua disebut tadi. Boleh. Bukan kata dua kali dua. Bahkan satu rakaat berdiri, satu rakaat duduk pun tak apa. Sebab sembahyang sunat tidak disyaratkan berdiri. So bila tak disyaratkan berdiri, tak ada masalah. Dia duduk separuh pun tak apa, duduk dua rakaat pun tak apa, tak ada masalah. Semua nak sembahyang duduk pun boleh, tapi macam kita sebut biasalah. Apa dia? Pahala dia 50%. Dia diskaun jugalah pahala dia. Kalau kita larat. Kalau memang kita penat, tak larat, kita sembahyang duduk, mudah-mudahan dapatlah pahala lengkap. Sebab kita bukannya saja-saja nak sembahyang duduk. Boleh ke sembahyang duduk bersila? Boleh. Sembahyang duduk dalam keadaan bersila, tak ada masalah. Selepas solat jemaah di masjid, ada yang masbuk dan menjadi imam untuk jemaah yang baru. Dalam masa yang sama, ada orang lain yang datang buat jemaah baru di belakang. Apa hukumnya? Apa yang kita perlu buat sebagai orang yang nampak perkara itu? Kita tak payah buat apa-apa, biarlah dia sembahyang. Kalau kita nak pilih yang mana, pilih jemaah yang lebih ramai ataupun jemaah yang lebih awal. Jemaah yang lebih awal dan jemaah yang lebih ramai. Kalau kita tak tahu siapa yang lebih awal, ambil jemaah yang lagi ramai. Kalau kita tahu mana yang lebih awal, kita pergi yang lebih awal sembahyang. Kalau kita masuk-masuk tu kan, kita tak tahu biasanya. Kan kita tengok dari dua jemaah. Dua jemaah ni dia bukan haram terus. Dia haram kalau sengaja dan menimbulkan fitnah. Yang tadi ni biasanya tak sengaja. Dia tak perasan pun orang tu sembahyang kat sana. Dia pun buat jemaah baru. Jadi tak ada masalah. Dia tak jadi haram sebab dia tak tahu. Dan tak menimbulkan fitnah pun. Kita yang tengok pun tahu diorang ni bukan bergaduh. Bukan parti politik A, parti politik B ni. PAS dengan UMNO pun dah bersatu. Jadi dia tak ada pun rasa, ini PAS dengan UMNO. Tak. Dia tak ada rasa macam tu pun. Dia cuma tahu, yang ni jemaah baru. Yang ni tadi jemaah masbuk. Maksudnya tak ada pun rasa menimbulkan fitnah pun pada mereka. Jadi tidak pun dikira haram dekat situ. Haramnya bila dia dikira sebagai sengaja-sengaja nak timbulkan fitnah. Okay, kau jemaah kau, aku jemaah aku. Tak nak sekali. Kau, aku. Itu memang masalah lah. Kecuali kalau memang tak timbulkan fitnah. Contohnya, yang ni nak sembahyang 4 rakaat, yang ni nak sembahyang 2 rakaat. Yang sembahyang 4 rakaat tengah sembahyang. Lepas tu yang 2 rakaat tak nak ikut yang 4.
Sebab dia nak sampai dua juga. Sebab dua tak boleh ikut empat. Empat boleh ikut dua. Tapi empat dah mula dulu. So dia pun macam, ah tak nak lah, jom lah kita buat sendiri lah. Kita nak sampai dua. Itu masih boleh lagi. Sebab itu pun tak menimbulkan fitnah lagi. Ha, sebab dia boleh clearkan keadaan. Kami kosar. Selesai. Ha, masih boleh lagi. So dia bukannya secara mutlak benda tu terus jadi haram. Kita kena tengok juga keadaan-keadaannya. Eh? Pelbagai keadaan. Wallahu'alam. Ya. Yeah. Dia masuk kemudian. Kalau dia masuk kemudian, dia masbuk lah. Masuk kemudian, dia jadi masbuk. Okay? So Fatihah dia kalau dia tak sempat habiskan, imam akan cover. Dia tak payah habiskan. Okay. Kalau dia tak sempat, contohnya imam habis Fatihah, lepas tu imam baca pula laju je, Bismillahirrahmanirrahim, Qul Allahu Ahad, Allahu Samad, Allahu Akbar. Dia masbuk. So dia dikira sebagai masbuk. Jadi dia tak perlu nak habiskan Fatihah dia sampai habis sebab dia baru masuk. Kalau dia masuk sama-sama dengan imam, tapi imam baca pendek macam tu, dia kena habis bacaan Fatihah dia. Eh? Bacaan Fatihah dia kena habiskan. Ya. Yeah. Sujud. Tak, dia tak batal terus. Kalau dia tersujud di atas, contohnya serban contohnya, dia terus tarik aja lah serban tu. Sambunglah sujud dia. Jangan biarkan macam tu je lah. Kalau dia biarkan aja, maknanya dia belum sujud. Sebab sujud tu punya syarat tak lengkap lagi. Bukan bermakna dia kena berdiri balik, sujud balik ke tak. Tapi sujud dia tu belum lengkap. So bila dia tarik, bagi dahi dia kena atas tempat sujud dia, barulah sujud dia dikira. Jadi tinggal tarik je. Tinggal tarik separuh pun tak apa. Kan macam kita sebut tadi, kain tu separuh je sini. Sini kena. Contohnya, kain tu separuh je. Sini ni kena lagi tempat sujud. Masih lagi sah. Yang penting dahi dia tu, kawasan dahi ni, ada sebahagian yang kena. Contoh lagi, katalah orang tu bisul. Bisul kat sini. So dia sujud sengit. Kena sebahagian daripada dahi dia. Sebenarnya sah. Yang penting kena sebahagian. Okay. Hidung tak kena tak apa. Kan? Hidung ni sunnah. Ha. Sebab ada orang hidungnya panjang, ada orang hidungnya pendek. Kan? Jadi bukan maknanya hidung yang dikira. Yang dikira ada dahi. Tapi sebahagian daripada dahi, bukan semua. Ha, jadi contoh dia sujud tu macam ni. Ni kena. Belah sini ni kena dia sujud. Sebab dia sah kalau ni, kalau serban dia macam ni lah. Kan? Macam ni. So dia bangun naik sekali. Soalan, mufaraqah tu apa dia? Bebaskan diri atau lepaskan diri dari imam? Mufaraqah. Bukan murafaqah. Eh? Apa maksud murafaqah? Bukan murafaqah. Mufaraqah. Okay. Mufaraqah, niat untuk berasingan daripada imam. Niatnya macam mana? Niat macam mana bukan sahaja aku mufaraqah kerana Allah Ta'ala kan? Bukan. Niat dalam hati kita, aku berlepas diri daripada dia. Maksudnya aku dah tak jadi dengan dia. Aku tak jadi makmum dia. Dia bukan imam aku. Apa-apalah. Maknanya dah berasingan daripada dia. Berpisah daripada dia. Aku dia, dia. Dan itu niat mufaraqah lah tu. Tak, kalau kita dah mufaraqah, kita tak boleh ikut dia dah. Tak boleh ikut dia dah. Okay. Kita tak boleh ikut pergerakan dia. Caranya adalah, kalau kita tak nak timbulkan fitnah disebutkan tadi adalah, kita kena baca juga, penuhkan juga masa sampai dia rokok, kita rokok. Tapi tak boleh niat ikut dia. Tapi bacaan kita tu memang kena penuh. Kalau kita diam nak tunggu dia rokok,
kita diam kan, tunggu dia rukuk. Aku tak ikut dia, tapi aku tak boleh tunggulah tu, kalau aku rukuk dia orang pelik pula. So dia tunggulah, batal semayang. Ha, itu antara perkara yang membatalkan semayang. So kena jaga-jaga. Betul ya? Ha. Ya. Yeah. Purdah. Uh-huh. Adakah kena buka? Sunnah buka purdah ketika solat. Kecuali kalau ada orang bukan mahram dekat depan dia dan dia pula pakai purdah tu jadi wajib. Contohnya kerana boleh menimbulkan fitnah dan sebagainya. Atau ada orang bukan mahram pun duk tengok pula dia sembahyang. Dia tak dapat tempat yang tersembunyi untuk dia sembahyang. Contohnya, waktu tu dia tak kisahlah, dia pakai purdah. Tapi kalau dia sembahyang seorang ke, ataupun dia sembahyang dengan muslimat je ke, contohnya kan, ataupun tempat yang tertutup contohnya, maka sunnah untuk dibuka purdahnya. Tapi tak jadi wajib, kecuali purdah yang tutup sampai dahi. Ha, tutup semua. So kalau tutup dahi, itu wajib buka. Ha, sebab dahi itu wajib kena tanpa lapik. Kalau setakat sepudar dia macam ni, lepas tu tudung dia macam ni, masih lagi ada sikit dahi yang terbuka, atas kening ni sikit ada terbuka, dia sujud atas tu sembahyang dia sah. Sebab yang kita sebutkan tadi, yang penting sebahagian daripada dahi kena tempat sujud. Bukan kata orang perempuan pakai budak, orang lelaki. Contohnya, dia pakai macam orang potong rumput. Orang motor rumput tu, dia pakai tu, mask tu. Pakai mask kan? Ha. So, nampak mata je kan? Dia tutup tu. Ha. So, kalau dia nak semayang, dia kena angkat sikit bagi dahi dia kena. Maka semayang dia sah. Tetapi, sunnahnya buka. Ha? Sunnahnya buka. Muka buka sunnahnya. Jadi, kalau dia buat juga, semayang dia sah. Sebab yang penting dahi kena. Ha. Jadi macam orang yang kalau dia susah nak tukar, kalau susah, memang susah betul nak tukar, memang memudaratkan dia pula kalau ditukar-tukar banyak apa semua, kita ajarkan dia untuk jamak. Ha, kalau susah sangat, ini dipanggil jamak kerana sakit. Jamak kerana sakit, Imam An-Nawawi setuju. Walaupun dalam mazhab Syafi'i tidak ada jamak kerana sakit, tapi dalam mazhab Syafi'i di sisi Imam An-Nawawi, Imam Nawawi memilih pandangan ini, dipanggil ikhtiar Imam Nawawi. Pilihan Imam Nawawi mengatakan boleh jamak kerana sakit, tetapi sakit ni bukan sakit biasa-biasa. Bukan demam sikit nak jamak. Nah, sakit gigi nak jamak, tak boleh. Tapi ni maknanya sakit tu memang memudaratkan dia kalau dia perlu semayang pada setiap waktu. So kita ajar dia untuk jamak. Ha. Kalau kan pampers dia akan ditukar juga. Takkan tak tukar langsung kan? Ha. So tukarlah waktu nak solat. So kalau jamak kan, so tak banyak lah, maknanya dia semayang cuma 3 kali je. Pampers dia confirm tukar lebih daripada 3 kali sehari. Ha, so kalau tukar waktu zuhur dengan asar contohnya, so jamak kan, so waktu sebelum semayang tu tukar. Kalau ada najis, tak ada najis tak payah. Kalau ada najis tukar, bersihkan, ambil semayang. Kena lalukan air lah. Ha, bersihkan betul-betul lah semayang. Ini kita kata kalau mampu juga. Kata kalau memang tak boleh juga. Ha, katalah di hospital dan nurse tak mau buat, nurse tak mau buat, sukar sangat, tak ada orang boleh tolong dan sebagainya. Maka kalau dia masih memang menanggung najis, maka semayang dia dipanggil semayang hormat waktu. Semayang hormat waktu. Kalau memang dia menanggung najis, hormat waktu wajib qada. Kalau dia berbeza dengan saluran kencing tu. Ha, saluran kencing tu lain. Saluran kencing tu ikut fatwa Negeri Sembilan, dia kata dia tidak dikira, dia dikira sebagai satu keuzuran yang membolehkan dia semayang macam biasa. Ha. So itu lain.
kan, saluran kencing. Tapi kalau memang ada najis yang dengan pampers tu, maknanya pada badan dia tu sendiri memang ada najis, maka hormat waktu. Qada balik. Kalau dah habis waktu lah. Kalau habis waktu. Tapi kita kata tadi solusi yang pertama sebenarnya lebih baik, iaitu jamak. Kalau dia boleh, contohlah kata malam, takkan tak tukar pampers langsung kalau dia kat hospital pun. Ha, so dia boleh jamak maghrib dengan isyak. Contohnya kan? Ha, so sebenarnya maghrib dengan isyak sekali. Sebab dia pun tak mampu kan, dia tak mampu nak buat sendiri. Ha, dia pun tak boleh bangun, dia tak mampu nak buat. So dia memerlukan bantuan orang. So orang bantu untuk buat, selesai. Okay. Tuan-tuan, masa pun dah dekat pukul 11. Jadi cukup sangat insyaAllah untuk malam ni. Kita akan sambung insyaAllah minggu depan. Bulan depan jugalah kan. bulan 10. Kita akan sambung insyaAllah berkaitan dengan waktu solat. Masih lagi ada, iaitu waktu-waktu yang dilarang. Waktu-waktu yang dilarang solat. Wallahu'alam, aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim. لي ولكم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مالك قطر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقني ما ترتضيك ولو فعلا كرما ورزق كل حلالا دائما وأخلاء أتك يا علماء نصب الخير نكف كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأكرم برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا وفى بكتاب في للناس شفاء للأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.